Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube. Selamat siang Bismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Yalaksi Channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Senin 20 Juni 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Tepat pukul 13:50 KNS Klong Bantong pelayaran dengan KMP Legundi unit bus ANS dengan julukan Klong dengan Kapten Pak Anto di balik kemudi keberangkatan dari Tanjung Priuk berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 18 Star of Life dengan sang kapten Bang Pul Kumis. Keberangkatan dari Depok. Hari ini NPM memberangkatkan 9 unit menuju Sumbar. ANS 8 unit. NPM Star of Life berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit ANS Ken Santang dengan sang kapten Bang Sap di balik kemudi. Keberangkatan dari Bandung. Bang Sap, jatilan. Berlayar dengan KMP Legundi ANS Kian Santang. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 49 dengan julukan Style dengan sang kapten Bang Penny Iqbal di balik kemudi. NPM Perkasa 49 keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Legundi. Iqbal, ketilan. NPM Perkasa 49 Spike. Sembodo dan NPM menyusul. Sembodo SE 908 Eksekutif Plus keberangkatan dari Bogor berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit MPM Patikawa dengan kapten Pak Sonoman. Pesan, setilah pesan. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bogor. Hari ini MPM memberangkatkan 4 unit menuju Sumbar. MPM Patikawa berlayar dengan KMP Legundi. Disusul NPM dan ANS. NPM Perkasa 67 BMC bus Minang Cepat dengan sang kapten Bang Agus Harabi digantikan Bang Bayu. Trip ke-6 NPM keberangkatan dari Bekasi.
BM Perikansa 67 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Legundi. Hari ini NPM memberangkatkan 9 unit manajer sumbat BMC Bus Minang Cepat. Selanjutnya diikuti unit ANS Sayonara dengan sang kapten Pak Ilar di balik kapal. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Tanjung Priok. ANS Sayonara berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perikansa 69 Kasanova dengan sang kapten Bang Budi. Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Perikansa 69 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Legundi. Kasanova. Selanjutnya unit K2 Sembodo SE906. Dadang, laki peci ko. Sembodo SE906. Dadang di balik kemudi. Trip K2 Sembodo keberangkatan dari Pulau Gebang. Berlayar dengan KMP Legundi. Eksekutif kelas. Tepat pukul 15:27 bongkaran KMP Sebuku. Unit bus pariwisata. Generasi Duta Abadi. Aman kan? Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Arjuna Trans tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Arjuna Trans rombongan pariwisata. Selanjutnya diikuti kedatangan dari Sumbar ANS AC Milan dengan sang kapten Bang Erwin. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar. Unit pertama ANS Puncak Latia. ANS AC Milan. Selanjutnya unit kedua bus pariwisata Arjuna Trans. Rombongan pariwisata tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Arjuna Trans. Ikuti unit bus Pangeran. Pangeran 02 Port Depok. Kedatangan dari Sumbar tujuan Bogor. Selanjutnya unit bus pariwisata RDM Trans
keberangkatan dari Lampung RDM Trans. Tepat pukul 15:39. Pelayaran dengan KMP Seppuku unit ANS Kirana dengan sang kapten Bang Hengki. Trip ke-8 ANS keberangkatan dari Bandung. Trip terakhir ANS. ANS Kirana berlayar dengan KMP Seppuku. Hengki, tutulan. Diikuti unit bus medium bus pariwisata Armada Penantian, rombongan pariwisata tujuan Lampung berlayar dengan KMP Seppuku. Selanjutnya diikuti unit NPM Berkarta 32 Bule Depok. Oh, Bule. Ya. Trip ke-8 NPM keberangkatan dari Bandung. NPM Berkarta 32 Bule Depok berlayar dengan KMP Seppuku. Trip ke-8 NPM keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit MPM Gadis Kerudung dengan sang kapten Bang Saiful di balik kering. Kapul. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bekasi. Hari ini MPM memberangkatkan 5 unit menuju Subang. MPM Gadis Kerudung berlayar dengan KMP Seppuku. Selanjutnya diikuti unit MPM Mandalika dengan sang kapten Bang Edi, Bang Anto di Batu Kemudi. Trip ketiga MPM keberangkatan dari Bekasi. MPM Mandalika Premium Plus berlayar dengan KMP Seppuku. Selanjutnya diikuti unit MPM Kota Budaya dengan sang kapten Bang Boy, Bang Bakri di balik kiri. Bang Bakri, tetap jalan. Trip ke-4 MPM keberangkatan dari Bandung. Kota Budaya berlayar dengan KMP Seppuku. Trip ke-4 MPM keberangkatan dari Bandung. Putra Raplesia Sinar Dempo NPM Telaga Indah Armada menyusul masuk kapal. Unit bus Putra Raplesia 039 Pangeran William berangkatan dari Bandung. Bang, tujuan Bengkulu berlayar dengan KMP Seppuku. Putra Raplesia Pangeran William. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Armada Penantian, rombongan pariwisata tujuan Lampung. Diikuti unit Sinar Dempo SD 005 tujuan Pagar Alam keberangkatan dari Bekasi. Berlayar dengan KMP Seppuku. Sinar Dempo SD 005. Diikuti unit MPM Berkansa 03 Gembala dengan sang kapten Bang Malin. Trip ke-9 MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Berkansa 03 Gembala berlayar dengan KMP Seppuku.
Selanjutnya diikuti unit TIA 007 keberangkatan dari Bekasi, tujuan Pendopo Pagar Alam, dengan sang kapten Pak Untung lewati kemudi berlayar dengan KMT Sebuku Terlaga Indah Armada 007. Selanjutnya diikuti trip kelima MPM Lingkuang City dengan sang kapten Bang Ari. Bang, MPM Lingkuang City trip kelima MPM keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Sebuku. Tepat pukul 16:54 bongkaran KMP Boarding 3 unit Palala E04 Tayo Rebon dengan sang kapten Bang Doni. Palala E04 Tayo Rebon kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus NPM Perkansa 23 James Bond dengan sang kapten Bang Ade. Trip pertama NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 23 James Bond. Diikuti unit Gumarang Jaya Nopin 27 Take Hunter dengan sang kapten Bang Kali di balik kemudi. Gumarang Jaya Nopin 27 Take Hunter. Selanjutnya diikuti unit kedua NPM Perkansa 40 Murai dengan sang kapten Bang John Murai di balik kemudi. Trip kedua NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 40 Murai Eksekutif Plus. Diikuti unit medium bus RBU Raja Basa Utama tujuan Jakarta Bekasi keberangkatan dari Lampung. Selanjutnya diikuti unit ketiga NPM Perkansa 71 Hasti dengan sang kapten Pak Ujang Smart. Trip ketiga NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 71 Sultan Kelas. Trip ketiga NPM. Diikuti unit bus pariwisata tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Ikuti unit keempat NPM Perkansa 35 Balerong Bunta dengan sang kapten Pak Edi Pinang di balik kemudi. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 35 Balerong Bunta. Diikuti unit kelima NPM Perkansa 66 Tuan Muda dengan sang kapten Bang Despiandi di balik kemudi. Trip kelima NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 66 Sultan Kelas. Selanjutnya
selanjutnya diikuti unit ke-6 NPM Brikansa 19 bintang polos Jakarta Selatan, Pak Jun Somalih. Ke-6 NPM kedatangan dari Sumbar. Diikuti unit bus Putra Raflesia tujuan Solo Jogja keberangkatan dari Bengkulu. Bus. Labih Mas Boyo. Putra Raflesia tujuan Solo Jogja. Diikuti unit kedua medium bus RBU Raja Wasa Utama tujuan Jakarta Bekasi keberangkatan dari Lampung Raja Wasa Utama. Selanjutnya unit ke-6 NPM Brikansa 16 friend dengan sang kapten Pak Zalzola Bang Henry di balik kemudi. Ke-6 NPM kedatangan datang Bang NPM Brikansa 16 friend. Diikuti unit medium bus Puspa Jaya rombongan pariwisata berangkat dari Lampung.